Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda amara bi akhlaqil husna. وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dan kemajemukannya yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Wedas hingga Pulau Rote, yang luasnya mencapai 1,7 juta kilometer persegi, yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan beraneka ragam warna kulit, bahasa, adat istiadat, bahkan juga agama. Sungguh merupakan kawasan yang amat mempesona di dunia. Ada Aceh, Batak, Minang, Jawa, dan Madura. Ada Minahasa, Sunda, Dayak, Bugis, Ambon, dan Papua. Semua itu disatukan menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dengan motto yang indah, Gebahan Mahapati Gajah Mada, Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang hadirin, tidak jarang perbedaan berakhir pada perpecahan, perselisihan, permusuhan, juga pembunuhan. Rasa kebencian yang amat tinggi menjadi faktor api perhalus toleransi, sehingga hadirin, kedamaian yang kita inginkan, tapi kerusuhan yang kita saksikan, pembangunan bangsa yang kita cita-citakan, tapi kehancuran bangsa yang kita rasakan. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku
romakum atqakum. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, di dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa kata lita'arafu berarti sebuah kehormatan. Artinya, setiap manusia dituntut untuk saling mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, bahkan gontok-gontokan yang diakibatkan sikap saling sikut, saling sikat, bahkan saling menghujat. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia untuk senantiasa saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi, bukan malah sebaliknya. Saling menutup diri, menghina, melecehkan, membangga-banggakan suku, bangsa, adat istiadat, bahkan daerah masing-masing. Sebab hadirin, kita semua sadar hal ini merupakan virus perpecahan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur kebinekaan. Betul hadirin, bangsa kita Indonesia bukan milik kelompok manapun, agama manapun, budaya manapun, atau etnis apapun. Akan tetapi milik kita semua, baik dari Sabang sampai Merauke. Demikian ungkapan Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Demikianlah hadirin, generasi muda hendaklah dijadikan sebagai simbol persaudaraan bangsa. Sebab satu abad yang silam, para pemuda telah berhasil mengikrarkan dirinya dalam momentum yang sakral, yaitu Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebab
sebagaimana yang telah terukir indah di dalam Al-Quran Surah Ali Imran penggalan ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu berpusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benarlah Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, mari kita kaji lebih dalam. Pada ayat tersebut terdapat kata wala tafarraqu. Syekh Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Quranul Azim jilid 2 halaman 104 beliau menjelaskan bahwasannya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk bersatu padu, bukan untuk berpecah belah.
Sejalan dan sejalin dengan ayat tersebut, para ulama berkata, Al-Jami'ah Rahmah Al-Furqatu Azabun. Bersatu membawa rahmat, berpecah belah akan membawa bencana. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan, mari rawat persaudaraan demi mewujudkan kekuatan bangsa. Dengan demikian, jika hal tersebut telah kita aplikasikan, maka kami yakin, sekali lagi, kami yakin bangsa Indonesia akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan bagi kita sebagai insan yang beriman yang telah melakukan langkah tersebut, yakni dengan tidak bercerai-berai, sebagaimana seruan Allah Azza wa Jalla untuk mempersatukan hati kita sebagai saudara. Dengan demikian, dari syarahan ini dapat kita tarik benang merahnya bahwa untuk merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, syarat mutlaknya adalah dengan mulai meningkatkan persatuan, tingkatkan keadilan, tebarkan kemanusiaan dalam bingkai kebinekaan. Sebagai bahan memori, izinkanlah kami membawakan bait indah tentang keberagaman. Betapa menggema dentang loceng gereja, pertanda ibadah umat Kristen telah tiba. Sungguh semerbaknya harum aroma hijau yang bertebar di lenteng umat Konghucu. Betapa syahdu suasana pura umat Hindu, alangkah megahnya vihara umat Buddha. Dan betapa merdunya lantunan suara azan yang berkumandang di masjid umat Islam. Mantapkan hadirin. Demikian dan sekian. Dan pada akhirnya, terima kasih Dewan Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.